jika aku ada di konser ini pasti aku loncat-loncat ini guys ya. Kegirangan banget aku dengan perform Datuk Awi ya guys ya. Semakin tua semakin jadi kalau aku bilang ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra S FM channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat-sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi guys, juga orang yang ada di sekitar kita guys ya. Semoga juga semuanya dalam keadaan sehat serta kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada, amin. Baik guys, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7. Tentunya aku akan ngajakin lagi dan lagi guys kalian untuk mereaksi. Nah, video yang akan aku reaksi hari ini itu adalah dari Dragon Malaya Kuda Tiga Kaki Live. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah merequest video ini. Semoga Anda juga dalam keadaan sehat selalu serta dimudahkan dalam rezekinya ya. Oke guys, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe guys, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan bagi kalian yang ingin request video guys, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar ya guys ya. Karena requestan kalian itu akan aku reaksi guys, terkecuali video tersebut terkena klaim hak cipta ya guys ya. Oke, kita akan mereaksi dari channelnya DJ Rock Chai. DJ Rock Chai. Hai, DJ Rock Chai official ya guys ya. Kita support dengan mengklik subscribe guys serta notifikasinya guys ya sebagai tanda apresiasi kita, serta apabila channel ini mengupload video terbaru maka kita akan mendapatkan notifikasinya guys ya. Dan kita perbesar aja layarnya karena aku sudah sangat-sangat ingin mereaksi guys ya, bagaimana penampilan Dragon Malaya Kuda Tiga Kaki live. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1 play. Wow. Wow, ini konser guys. Outdoor ya guys ya. Oh. Ini Datuk Awi guys. Oh. Oh guys, aku suka juga dengan aliran musik metal seperti ini guys ya. Ini menambah gairah kita untuk loncat-loncat pastinya guys ya kalau kita ada di konser ini guys. Kita lihat Datuk Awi guys ya. Wow. Asik guys. Oh, hilang kunci pintu rezeki ya guys. Oh, wow guys. Sebentar guys, aku suka banget ya dengan transisi tadi yang awalnya itu rock ngebeat ya guys ya, metal banget ya, terus kemudian berubah dengan ada transisi atau perubahan dari metal rock dan juga berubah ke ada kayak seperti aliran reggae di situ guys ya. Aku suka perubahan music itu tadi guys, kemudian pindah lagi ke ngebeat ya guys ya, itu bagus banget ya. Bagaimana aku juga melihat sini aura dari Datuk Awi ini, darah mudanya guys ya begitu bergelora di sini guys. Oh. Asik guys. Wow, ini beda lagi guys ya. Oh,
jika aku ada di konser ini pasti aku loncat-loncat ini guys ya. Kegirangan banget aku dengan perform Datuk Awi ya guys ya. Semakin tua semakin jadi kalau aku bilang ini guys. Oh, ini musiknya juga asik banget guys ya, membuat senang hati kita guys ya, membuat rocker banget pokoknya guys. Wow guys, itu lihat guys, kayaknya mohon maaf itu tangannya tangan telunjuk sama ininya nggak ada ya guys ya, tapi dia bermain gitar dengan perfect banget ya guys ya. Coba kita lihat guys ya. Hai. Oh. Oh. Ya ampun guys, itu gimana dia ngambil suara setinggi itu ya guys ya. Aduh, nggak pernah terpikirkan sama aku guys ya, ada orang yang memiliki karakter suara seperti ini guys. Benar-benar guys, aku terbawa arus dari video yang aku reaksi ini guys ya. Ini Datuk Awi ya, kehebatannya itulah salah satu kehebatannya, dia bisa membawa kita masuk ke dalam lagu yang ia nyanyikan guys ya. Wow, mohon maaf guys, aku ingin komentar di sini guys ya. Bagaimana kesempurnaan dari suara pemain gitar ini guys ya, dibalik kekurangannya guys ya, dia tidak memiliki dua jari di sini guys ya, tapi aku mendengar permainan gitarnya sungguh-sungguh sangat memukau banget guys, bersih banget apa yang dilakukan di sini guys ya. Oh, oke lah, kita play aja lagi guys. Wow. Gimana itu pita suara tadi guys ya?
guys, aku baru saja mereaksi Dragon Malaya Kuda 3 Kaki Live. Luar biasa banget guys, ini adalah perform yang sangat luar biasa banget kalau aku bilang guys ya. Jika ada penampilan seperti ini di Indonesia, itu akan ramai tentunya guys ya. Oh, ini power dari Datuk Awi memang nggak pernah matinya guys ya. Memang susah ya ada yang nyamai suara vokal yang seperti ini guys ya. Yang ini sangat tinggi banget, luar biasa tinggi guys ya. Dan di setiap perform dari Datuk Awi itu memang suaranya memang tinggi-tinggi semua guys ya. Dan ini band Dragon Malaya kayak guys ya. Ini nggak pernah aku reaksi sebelumnya guys ya. Aku belum tahu tentang band ini guys ya. Dan penampilan dari gitarisnya itu guys ya, aku lihat ada sedikit kekurangannya guys ya. Tapi di balik kekurangannya ada keistimewaan ya dari pemain gitarnya guys ya. Dia sangat perfect banget ya memainkan alat musik gitar guys ya. Dan itulah sebuah keyakinan bagi aku guys ya. Karena Allah itu tidak sia-sia ya. Di balik kekurangan kita, Dia berikan kita suatu kelebihan yang harusnya bisa kita kelola ya guys ya dari dalam diri kita guys. Overall di sini bagus banget, bagaimana pecah banget penampilan dari Dragon Malaya Kuda 3 Kaki. Wow. Oke lah guys, demikian dari video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat-sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi guys. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Bagi kalian yang belum subscribe guys, aku ingatkan kembali, silahkan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini guys ya. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.